Lillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ni pun doa penting yang Nabi SAW sebut tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita pergi satu tempat yang kita tak tahu apakah benda yang tersembunyi, apa benda yang terlindung sembunyi, kita tak tahu. Ni kat sini ni mana kita tahu ni? Kan salli ala sayyidina Muhammad. Ni masalah dia ialah dia tak ada tanda. Kebanyakan yang positif tak ada gejala. Ni kita tak tahu. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang boleh tahu tu bila ada orang yang kena. Lepas tu tengok close contact, oh dia pun kena juga. Ha, jadi macam tu. Tu kita tak tahu. Jadi dalam keadaan kita tak tahu ni, kita baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Nah, yang ni pun ulang 3 kali pagi, 3 kali petang. Kemudian doa jauh daripada penyakit tu. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyil asqam. Tuan-tuan boleh saya bagi kata kunci dia, tuan-tuan cari dekat internet. Yang pertama, doa jauh musibah. Yang kedua, doa jauh daripada sengatan binatang berbisa. Dia punya kata kunci dah. Yang ketiga, doa jauh penyakit sopak. Nah, tu kata kunci yang tuan-tuan boleh cari dekat Google. Yang pertama, doa jauh musibah. Yang kedua, doa jauh daripada penyakit binatang berbisa. Yang jauh daripada sengatan binatang berbisa. Yang ketiga, jauh daripada penyakit sopak. Tiga doa ni amallah pada setiap waktu semayang pun tak apa. Lepas semayang baca 3 kali pun tak apa. Perbanyakkan doa. Pertama doa. Yang kedua, ada disebut sebagai usaha dan ikhtiar. Antara usaha dan ikhtiar, penjarakan fizikalnya, jaga berhidup jauh sikit. Dia boleh meribat tersebar ni daripada droplets ni cecair yang keluar daripada mulut hidung. Dia bersin kan, dia batuk kan. Kan? Ini ustaz duk bercakap ni. Tu jangan duduk dekat-dekat ni. Ini tak payah suruh, memang duduk jauh-jauh dah. Waktu tak ada COVID-19 pun memang duduk jauh-jauh dah. Pada duduk dekat berkat ayat dia ustaz tu kena muka dia. Balik cerdik tulis kan. Ini ustaz saya Muhammad kan. Jadi Allah salat saya Muhammad dah. Tapi waktu ni duduk jauh-jauh. Dia bila dia bersin kan, dia batuk kan, dia bercakap kan, dia tak boleh travel lebih 1 meter. Dia akan jatuh ke bawah. Tu kalau kita duduk dekat, kita inhale, kita sedut, dia masuk. Ataupun dia jatuh, dia kena apa ke, kita pegang. Sebab tu kena cuci tangan selalu. Ini ikhtiar kita. Macam itu je yang kita mampu buat. Tak apalah, tak bersalam, Ustaz, tak apalah. Jangan duduk kata marah kawan-kawan kita tak mau salam dengan kita. Sombongnya, tak apalah, sama bila, Ustaz. Buat macam ni. Betul, ni Yahudi pula ke apa, Freemason. So, duduk kira tu lah. Rasa tak mau buat macam ni, senyum ni. Jumpa orang senyum sedekah Nabi kata, senyum sudah. Saya cakap, tak apalah, sabar bila saya nak buat macam mana. Ikhtiar kita, ikhtiar. Yang duduk pergi tempat crowded sangat, apa semua sebagainya. Saya cakap, jaga social distancing. Yang ketiga, yang keempat, tawakal. Yang ini kita serah pada Allah. Kita serah pada Allah. Jadi tuan-tuan, saya cakap, tapi itu bukan tajuk yang nak kita bincang ni. Saya pun sambil-sambil duduk ni, bagi kawan-kawan saya, Abang Ji ni baru sampai ni, jom main. Kadang nak pasang apa semua, nak live apa semua. Jadi salat jemaat tuan-tuan, tajuk kita pada malam ni ialah bila hati tenggelam dengan dosa. Bila kita buat dosa ni tuan-tuan, salat Allah Sayyidina Muhammad, dia ada kesan. Tuan-tuan nak tahu, salat Allah Sayyidina Muhammad, bila kita buat dosa, dia ada kesan dalam hidup kita. Lepas tu jangan buat dosa. Jangan sengaja memilih untuk melakukan dosa. Sebab kita semua takkan terlepas daripada melakukan dosa. Hari ni ada dosa tak? Kak, ada dosa tak ni? Dah. Oh, giling mana? Alhamdulillah Ustaz, semenjak tu ikut kuliah rasa macam tak ada dosa Ustaz ni, masya-Allah. Tak berasa berdosa itu menunjukkan kita sedang tenggelam dalam dosa. Hilang rasa berdosa itu menunjukkan yang kita sedang tenggelam dalam dosa. Dan salat Allah Sayyidina Muhammad. Jadi salat Allah Sayyidina Muhammad, kita semua buat dosa. Nabi kata kullu ibni Adam khata. Setiap anak Adam mesti buat dosa. Kita takkan terlepas daripada kita melakukan dosa. Cuma jangan memilih untuk segaja melakukan dosa. Biar terjatuh dalam dosa daripada sengaja memilih untuk melakukan dosa. Faham tak?
Dan sambil duduk berjalan, sambil duduk main masjid, tengok kiri kanan, nampak benda jadi dosa. Ada benda. Nah, solat jemaah. Tadi nak tengok berita, berapa oranglah yang kena hari ni. Nah, 500 lebih kes hari ni lah. Solat Allah Subhanahu Muhammad. Ha. Kedah di antara yang terbanyak kes. Saya main pada Kedah ni. Tapi jangan risau. Kedah yang jadi dalam kes tu, dalam kes tu dalam penjara. So, nama dia kluster tembok. Penang hari ni tiba-tiba 140 lebih kes. Banyak daripada satu kes. Oh, 140 lebih kes. Main mana? Main daripada penjara juga. Kluster penjara Rehman. Penang. Paling banyak kes, di antara yang banyak kes, yang sebelah Semenanjung ni dekat Selangor. Kita punya nak tengok ni, oh apa berita hari ni, ni apa jadi hari ni. Tengok-tengok sela-sela tu ada iklan. Ada iklan orang perempuan tak pakai tudung. Kita tengok. Dosa tak tengok orang perempuan tak pakai tudung ni? Muslimat tak apalah lagi-lagi. Dosa tak? Apa ni macam tak faham yang tanya apa dia faham. Dosa tak? Dosa lah. Orang yang kawan yang baca berita tu tak pakai tudung. Dosa tak tengok? Dosa lah. Tapi berasa dosa tak? Kan tunduk kan waktu tu. Tunduk. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada tengok tu. Tak ada apa, tak rasa apa pun. Tapi dosa lah. Dosa. Tuan-tuan tengok bola, orang main bola. Pakai surat pendek, nampak paha dia. Dosa tak orang lelaki tengok paha orang lelaki? Oh, ini dia pun tak menganggut dah. Tadi anggut dah. Dosa lah. Dosa, aurat. Antara pusat dengan lutut tu, aurat. Dosa. Tapi berasa berdosa tak? Tak berasa berdosa. Sebab kita sudah tenggelam dengan dosa tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sembah tuan-tuan, dia tetap ada, tetap jadi dosa. Maka dalam keadaan kita kadang-kadang tak sengaja melakukan dosa, Nabi sebut Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad khairun qatta'in at-tawabun. Yang paling baik daripada kalangan orang yang melakukan dosa ialah orang yang bertaubat dengan dosa-dosa ni. Sebab tu kita kena continuously bertaubat, istighfar. Nabi kata tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah mi'atu marrat yauman, setiap hari 100 kali. Nabi SAW taubat kepada Allah sehari 100 kali. Nabi maksum, tak pernah buat dosa. Soalnya Allah SWT, Nabi suruh kita bertaubat. Nabi bertaubat 100 kali sehari. Kita nak kena bertaubat patutnya lebih daripada tu lagi. Sebab setiap kita melakukan dosa, ada kesan dia dalam hidup kita ni. Lagi banyak dosa, lagi banyak kesannya. Cumanya bila hati kita tenang, kita mudah rasa kesan. Hati kita bersih, elok jernih, kita buat dosa, terasa kesan tu. Tapi bila hati dah tenggelam dalam dosa, dia tak berasa dah kesan. Kesan tu ada, tapi dia tak berasa. Hari ini kita nak tengok, malam ni kita nak tengok, apakah tanda-tanda ataupun akibat apabila kita melakukan dosa dan maksiat. Ha, ini kita nak tahu tu. Nak tengok kesan ni ada tak kat kita. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maksiat akan menghalang ilmu pengetahuan. Ilmu adalah cahaya, dan kemaksiatan dalam hati dapat menghalang dan memadamkan cahaya tersebut. Bukan setakat dia halang. Cahaya ni, hati ni dia lagu ni. Hati ni macam ni ni. Hati ni macam ni. Jernih. Kalau subhanallah kita melakukan dosa dan maksiat, dia akan tutup hati kita ni. Ni bawah ni jernih elok ni. Yang atas ni dia tutup. Kalau cahaya dia main, ilmu tu dia cahaya, cahaya dia main masuk ni. Dekat bawah sini dia boleh terus masuk. Dekat atas ni dia tak boleh nak masuk. Pasal apa? Pasal ada yang menghalang dia. Yang menghalang cahaya daripada masuk ni ialah dosa. Faham tak ni? Dan bukan setakat tu, yang duduk ada dekat dalam tu pun boleh terpadam. Dia duduk dekat dalam tu elok lah.
waktu kita mengaji hari tu ni, waktu tu dosa tu tak tutup lagi, dia masuk main duduk dalam hati kita ni. Tapi bila kita buat dosa, dia padam tu, yang duduk kat dalam tu. Yang duduk dalam boleh padam, yang duduk luar tak boleh masuk. Kesan daripada dosa. Ketika Imam Malik melihat kecerdasan dan daya hafaz Imam Syafi'i yang luar biasa, lalu Imam Malik berkata, aku melihat Allah telah menyiratkan cahaya dalam hatimu, wahai anakku, janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Ha, Allah SWT. Dan dalam satu kisah yang lain, Imam Syafi'i juga dengan Imam Waqi', tok guru dia. Satu hari, Sayyid Alasim Muhammad, dia pergi jumpa dengan Imam Waqi'. Dia beritahu dekat Imam, kepada guru dia, dia kata, aku terlupa hafazanku. Pasal apa? Kata Imam Waqi', hati itu, apa ni, ilmu itu cahaya. Dan hati ni ibarat cermin. Cahaya takkan dapat menembusi kepada kaca ataupun cermin yang ada debu, ada kotoran. Debu tu main daripada mana? Daripada dosa. Rupa-rupanya, kesnya Imam Syafi'i sedang berjalan, ada seorang perempuan terselak kain, nampak ke betis je, ternampak aja, tu menyebabkan terpadamnya air. Kita lebih pada tu kita tengok ni. Ha, Sayyid Ali Ahmad patut mengaji tak boleh-boleh. Jadi cerita dia, yang pertama dia, ilmu terhalang disebabkan oleh dosa. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengaji tak jadi manfaat. Nah, Sayyidina Muhammad mai kuliah, belajar ilmu, dapat ilmu, tapi tak boleh beramal dengan ilmu. Ilmu tak boleh lekat. Tuan-tuan, kita mai mengaji ni, yang boleh mai malam ni, ni bukan sebab kita ni sihat, bukan sebab kita seronok nak mai, bukan sebab kita lapang hari ni. Tak. Nama dia taufik dan hidayah. Mula-mula sekali Allah bagi hidayah. Hidayah. Hidayah ni apa? Hidayah ni, Sayyid Ali Sayyid Muhammad, daripada tak ada kepada ada, itu hidayah. Dulu tak teringin langsung nak mai kuliah. Dulu tak teringin langsung nak duduk majlis ilmu. Lalu entah macam mana Allah bagi hidayah, dapat dia mai duduk majlis ilmu. Teringin, terbuka hati dia untuk dia duduk majlis ilmu, tu hidayah. Lepas dia dapat hidayah tu, Allah bagi dekat dia taufik. Apa tu taufik? Taufik ni Allah permudahkan jalan baik untuk dia. Dia teringin nak pergi duduk dalam majlis ilmu tu, teringin nak belajar ilmu tu, teringin nak buat amal, Allah permudah je dia mai. Macam malam ni, tuan-tuan, berapa ramai orang dapat, dia panggil apa, jalan hidayah tu. Tuan-tuan buat poster, ada poster tak ni? Ada poster? Sebar poster ni. Poster ni sampai ke Pulau Pinang pun nampak. Ustaz-ustaz pi Negeri Sembilan kan? Oh, dia sampai kat sana dapat. Daripada poster yang tersebar tu, mungkin 10,000 orang tengok. Mungkin 10,000 orang tengok poster kata malam ni. Salih Allah Sayyid Muhammad. Tapi yang mendapat taufik dia, yang dapat main tu, yang dapat ni, yang ada possibility untuk main, mungkin 5,000 orang. 5,000 orang yang duduk kat area ni lah. Orang yang duduk kat sini, yang ada possibility dia untuk main. Rumah dekat, nah, Salih Allah Sayyid Muhammad, sihat, Salih Allah Sayyid Muhammad, ada kenderaan, ada apa semua, mungkin 5,000 orang. Daripada 5,000 orang tu, mungkin ada yang tak boleh nak main, terhalang. Pasal apa? Mungkin ada yang sakit, ada yang balik kerja tak sampai lagi, ada yang kenderaan tak ada, ada yang orang main rumah malam ni. Macam-macam terhalang. Daripada mungkin 3,000 orang yang macam tu, tinggal 2,000 orang. Yang 2,000 orang ni lapang elok macam kita malam ni. Lapang dia, tak ada orang main rumah dia, Salih Ali Syamad. Dia dapat maklumat, tak ada orang main rumah dia, sihat, kenderaan dia ada, rumah dia dekat. Tetapi yang pilih nak sambut taufik tu, tahu siapa dia? Ni yang ada kat dalam ni. Yang ni je lah. Faham ni? Ni pun kira ramai ni. Tapi ramai lagi tak main. Tengok ni. Sebab tu, jangan rasa kecil
bila kita duduk dalam kelompok orang sedikit. Kan, Sadiq Syamad? Hak ni. Jangan berasa sikit. Allah, kami hari tu pergi kuliah. Apa ni, Sadiq Syamad? Ustaz main. Saya main Johor dah tu. Daripada Kedah. Kan, transit berapa kali sementara nak sampai sini. Kalau boleh nak satu kampung main. Kan ni, kita main Johor kan. Nak. Sadiq Syamad bawa kereta dengan jam apa semua tadi. Buat apa tadi? Pukul 5 lebih tadi saya dah keluar lah. Daripada KL sementara nak sampai sini. Sampai sini tuan-tuan habis mayang. Tak cerita dia. Punya Johor, kalau boleh biar satu kampung main kat sini. Puas hati main Johor-Johor. Dengan lawan COVID-19 mau cukup. Ha ni, kalau boleh satu kampung. Tapi tuan-tuan tak payah duit heran lah. Memang macam ni, kat mana pun sama. Sebab apa? Sebab yang terpilih di kalangan yang dipilih sikit. Sikit. Tuan-tuan, waktu Nabi Adam alaihissalam, Allah perintah dia untuk lempar apa ni anak cucunya masuk dalam neraka. Nabi Adam tanya, ya Allah, berapa ramai nak masuk dalam neraka nak banding dengan masuk dalam syurga? Wahai Adam, 9 daripada 1000 orang, 999 masuk neraka, seorang masuk syurga. Sikit ke banyak? Sikit. Lepas tu jangan duk rasa pelik, jangan duk berasa sedih termasuk dalam kelompok sedikit. Lepas tu ada di kalangan sahabat yang duk doa, ya Allah, golongkanlah aku daripada golongan orang sedikit, golongkanlah aku daripada golongan orang sedikit. Sebab sikit itulah yang Allah pilih. Itu kita boleh main ni tuan-tuan. Salih Al-Azim Muhammad, syukur pada Allah. Syukur pada Allah semua. Allah dalam ramai-ramai. Kita main mana ni sebenarnya ni? Kita main mana ni? Main rumah Allah tuan-tuan. Main rumah Allah ni. Kalau daripada ramai-ramai yang duk ada ni, orang jemput pi ke istana sultan, rasa hebat tak? Hebat. Ni nak pi mana ni? Siap-siap ni. Oh, nak pi istana tu sultan panggil. Rasa hebat. Ni yang main ni, ni sultan kepada segala sultan. Sayyidina Al-Azim Muhammad. Nah. Bos kepada segala bos. Siapa? Allah. Lagi hebat. Lepas tu tuan-tuan patut rasa hebat, rasa bangga tuan-tuan main tempat hebat ni. Jangan lupa rasa selekeh, jangan rasa macam kita tak apa. Kita ni yang terpilih daripada kalangan yang dipilih. Allah pilih ramai tuan-tuan. Allah bagi taufik ramai orang. Tapi kita ni yang terpilih daripada kalangan yang dipilih. Tuan-tuan rasa hebat. Patut tuan-tuan rasa bangga tuan-tuan boleh main ni. Sana Allah sayang main. Allah pilih kita. Dan kita orang yang memilih taufik daripada Allah. Allah pemudah, ramai orang Allah pemudah dia. Tapi kita yang pilih untuk sambut taufik tersebut. Syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Tapi dalam ramai-ramai yang main ni, dalam ramai yang main ni, ada orang dapat ilmu, ilmu jadi manfaat. Ada orang dapat ilmu, ilmu tak dia apa dia. Ni, yang semua dah ni. Malaikat sama. Contoh kita kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtamih 10 marat, banallahu lahu baitun fil jannah. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga. Berapa kali baca qul Allah? Berapa kali? 10 kali. Siapa sini yang tak hafal qul Allah? Mana ada? Semua orang hafal qul Allah. Sana Allah sebab. Berapa kali? 10 kali. Nabi kata, Sana Allah sebab, hatta yakhtamiha, sampai habis. Baca qul Allah sampai habis. Allah akan bina apa kat dia? Satu rumah lah syurga. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh buat lah. Hafal tak 10 kali tu? Hafal qul Allah tu. Sakat 10 kali boleh buat tak? Boleh buat tuan-tuan. Ni dalam ramai-ramai ni, setengah buat, setengah tak buat. Percaya tak kat saya? Percaya. Siapa kata Nabi je lah. Percaya tak? Percaya. Tapi yakin lah, setengah buat, setengah tak buat. Sebab ilmu akan jadi manfaat kepada orang yang Allah nak bagi kat dia. Ilmu takkan jadi manfaat walaupun dia dengar ilmu tersebut. Sebab tu di akhirat nanti takkan berganjak kaki anak Adam sehingga Allah tanya pada dia empat perkara. Salah satunya, ilmu yang kamu belajar pasal apa kamu tak buat? Faham ni? Dan pasal apa kadang-kadang ilmu yang dia belajar tapi tak ada manfaat?
Pasal apa? Dosa. Dosa duk halang. Tak boleh nak masuk. Dengar semua nak dengar pesan mudah, simple, tapi tak boleh lekat ke dia. Sebab tu Allah Masa Imad Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, bila Mu'az bin Jabal tanya dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, akhbiruni bi'amalin yadkhul jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ceritakan kepadaku amalan yang akan memasukkan, mendekatkan aku pada syurga dan menjauhkan aku pada neraka. Kata Nabi SAW, laqad sa'alta 'an 'azim. Benda yang kamu tanya ni besar sangat, wahai Mu'az bin Jabal. Tetapi Allah akan permudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan untuk dia. Maksud dia apa? Kalau besar macam mana pun amalan tu, kalau Allah nak permudah kat seorang tu, mudah je kat dia. Tapi kalau mudah lagu mana pun amalan tu, kalau Allah nak payah kat dia, payah kat dia. Susah kat dia. Anda faham tak ni? Nak cerita. Dia jadi susah, dia jadi berat, dia jadi senang. Tu pasal apa? Terkait dengan urusan hati. Kalau hati ni lapang, bersih, cantik, besar macam mana pun amalan, mudah aja dia buat. Kalau bersih hati ni kotor, dosa banyak sebagainya, sana ada syamat, ringan macam mana pun susah untuk dia buat. Ha, tu kita takut. Baik tuan-tuan, yang pertamanya, kesan daripada dosa ni apa? Sana ala sayyidina Muhammad, kesan daripada dosa ini ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maksiat ataupun dosa ini akan menghalang ilmu pengetahuan. Yang kedua, dosa dan maksiat ini akan menghalang rezeki. Jika takwa menjadi penyebab datangnya rezeki, maka meninggalkannya bererti menimbulkan kefakiran. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad, seorang hamba tercegah daripada rezeki akibat dosa yang dilakukan olehnya. Dia jadi apa? Halang rezeki. Rezeki sangkut, rezeki tak sampai. Pasal apa rezeki tak sampai? Dosa. Tapi kaya aja tengok, bisnes makin maju, lagi tak semayang, lagi bisnes maju. Ha, ada tak orang macam tu? Tengok, bukan sekat tak semayang, sembah Tuhan, pilih Tuhan lain, syirik pada Allah. Sana Allah semua. Tapi berniaga makin maju, makin maju, makin hebat, makin hebat. Kilang-kilang apa semua tu, gedung-gedung perniagaan so hebat-hebat. Bukan Islam, tak Islam pun. Tuan-tuan, yang tu dia panggil apa? Istidraj. Istidraj. Faham ni? Sepatutnya lagi murah rezeki, lagi taat pada Allah, lagi murah rezeki. Tu patut tu. Sebab Nabi sebut terhalangnya rezeki sebab dosa. Buat dosa, rezeki tak main. Buat dosa, rezeki tak main. Tapi ada orang lagi buat dosa, lagi rezeki main. Lagi buat dosa, lagi rezeki main. Sebab apa? Istidraj. Ha, tu kena faham ni tu. Salih sebab tu bukan sebab tanda Allah sayang tu. Tapi sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah benci kat dia, maka Allah bagi. Bagi tak kat mana? Kat dunia dia aja. Seronok pi lah sat, tapi Allah tarik lagi, tarik, kemudian Allah azab dia seteruk-teruknya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW tanya, atadrun amma salli sayyidina Muhammad. Nabi SAW tanya, tahu tak apa itu istidrak? Sahabat tanya, apa itu istidrak ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, apabila kamu kekal melakukan dosa lalu kamu diberikan rezeki, fahuwa al-istidraj, itulah al-istidraj. Kamu buat maksiat, kamu dapat rezeki. Satu hadis yang lain, rezeki menghalang, dosa menghalang rezeki. Satu lagi, kamu buat maksiat, kamu dapat rezeki. Yang ni kesan daripada dosa, yang ni pula istidraj. Faham tak? Tuan-tuan nak rezeki murah, jaga. Waktu saya selalu pesan, tambah tuan-tuan yang berniaga. Ni time PKP ni sama ramai pekat peniaga, nampak macam mana? Alhamdulillah tuan-tuan, Allah bagi rezeki kot tu. Niaga online, niaga macam-macam, post sana, post sini, niaga. Belajar-belajar peniaga. Pasal apa? Pasal dah tak ada yang kena berhenti kerja apa sebagainya. Nak dapat berkat pada perniagaan, jaga jangan buat dosa. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maksiat ataupun dosa akan
menyebabkan kita makin jauh daripada Allah. Dia menimbulkan jarak di antara kita dengan Allah. Diriwayatkan ada seorang lelaki yang mengeluh kepada seorang arif tentang sunyinya jiwa dia. Lalu sang arif pun berpesan, jika kegersangan hatimu akibat dosa, maka tinggalkanlah dosa tersebut. Dalam hati kita tidak ada perkara yang lebih pahit daripada kegersangan dosa di atas dosa. Tahu tak? Bila kita rasa, bila kita dekat dengan Allah, hati kita ni sentiasa rasa dipenuhi dengan kasih sayang Allah. Pernah tak tuan-tuan rasa gersang? Hati rasa gersang. Kita rasa macam kita tak ada tempat bergantung. Ni ada seorang ni duduk mesej kat saya. Sanya Allah Syamad. Ustaz, hati tengah gelisah ni. Ustaz, hati rasa tengah gelisah ni. Rasa macam, rasa tak reti nak gambar waktu. Rasa kosong. Rasa macam semua orang tak sayang dia. Rasa semua orang tak mau tengok dia. Rasa semua orang benci dia. Tak ada benar tak rasa tu? Tu hati gersang ni. Hati gersang. Dia pergi, hati dia tak tenang. Bangkit-bangkit, bangun-bangun pagi tu. Rasa macam semua orang tak sayang kat dia. Dia pergi kerja, semua tak kena. Buat kerja ni tak kena, buat ni tak kena, sebab tak kena, dia panggil hati gersang. Tahu tak hati gersang ni punca dia apa? Dosa Allah jauh pada dia. Kita ni, bila hati dia rasa macam tu, apa kita kena buat? Kita kena banyak zikrullah. Saya pesan kat dia, banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Soalnya Allah Syamad, terima kasih Ustaz, dia jawab. Esok dia mesej lagi, Ustaz tolong saya, saya tengah gelisah ni. Maksud dia, istighfar tu tak memadam kegelisahannya. Tuan-tuan faham tak ni? Patutnya jadi macam mana? Patutnya lagi dia istighfar, hati dia makin tenang. Allah sebut dalam Quran, zikir. Zikir ni akan, salli Allah Syed Muhammad, tuan-tuan, akan menyebabkan hati jadi tenang. Allah sebut, zikir akan menyebabkan hati tenang. Tapi pasal apa dia zikir hati dia tak tenang? Sebab apa? Sebab hati penuh kotoran dosa. Satu hari seorang pergi jumpa dengan imam, dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad, wahai Mas'ud, saya ni hati saya gelisah, gelisah hati ni. Nak buat channel ni hati gelisah. Salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Lepas tu kata Mas'ud, kalau penyakitnya macam ni, rupanya gelisah hati ni penyakit. Penyakit. Kalau hati duk gelisah macam penyakit yang macam ni, dia kata pi ketiga tempat ni, saya hati kamu akan jadi tenang. Pi ketiga tempat ni dan saya hati kamu akan jadi tenang. Ni tiga tempat yang patut kalau kita duduk tempat ni, kita buat benda ni, hati kita automatik akan jadi tenang. Tenang. Yang pertama, kamu pi duduk dalam majlis Al-Quran. Sama ada kamu dengar Quran ataupun kamu baca Quran, maka hati kamu akan jadi tenang. Quran patut bagi hati tenang. Tapi tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, jawab ikhlas betul-betul daripada hati ini. Kalau kita tengah gelisah, tuan-tuan pi baca Quran, baca Quran, betul-betul hati jadi tenang ataupun tidak? Ke kita makin gelisah? Faham tak? Tuan-tuan duduk dalam kereta, oh, tuan-tuan dengar lagu Salih Asyamad, dengar lagu Keunggulan Cinta Dari Sinar Mata. Contohlah, bayar-bayar saya punya level ni, rock kapak punya time kan, ha, ni. Elok-elok apa semua, habis-habis lagu apa semua, marilah kita sama-sama mendengar bacaan Al-Quran daripada apa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tukar channel lain, tukar channel lain, tukar channel lain, cari channel lain. Pasal apa? Yang tadi dengar lagu tenang jiwa, dengar Quran serabut. Tuan-tuan, tuan-tuan faham kita cerita apa ni? Betul-betul kita macam tu dah. Ha. Kita bolehlah cakap kat orang, betul Ustaz, dengar Quran rasa tenang. Tu dia nak abang tenang, panjang suku tarik. Hai. Tapi betul-betul waktu kita duduk seorang-seorang, tuan-tuan, hati kita menjawab betul ataupun tidak apa yang kamu kata kat mulut kamu. Faham ni? Kita cipta macam-macam alasan. Soalnya alasan Muhammad, tuan-tuan. Kita kata apa? Tak faham.
kita baca Quran kita tak faham. Tu yang tak boleh feel. Salatlah Syekh Muhammad. No, salat Syekh Muhammad. Tak faham. Tapi berapa banyak lagu yang kita tak faham yang kita boleh feel? Tumpas air yumus kuda tumari rojani biar. Kau faham pun? Faham tak? Ada tak apa kita dengar lagu-lagu Islamik sikit lah. Salih ala Syed Muhammad. Lau kana bainana al-habib. Oh sedap dengar. Faham tak? Tak faham juga. Tapi boleh feel pun. Pasal Quran tak boleh feel. Bukan masalah Quran. Bukan masalah lagu. Masalah hati. Oh cerita dah Salih ala Syed Muhammad. Patutnya dengar Quran boleh sedap tak? Sedap. Patut dengar Quran feel. Feel. Bila hati kita jernih, hati kita bersih, bacaan Quran tu akan masuklah hati kita ni. Tapi masalah dia hati kita kotor. Orang lain boleh feel dengan Quran, orang lain boleh menangis dengan Quran, kita tak boleh menangis pun dengan Quran. Salih ala Syed Muhammad. Faham tak ni? Ha. Allah Rabbi Indah Azim. Yang kedua, kata masuk pergi mana? Pi duduklah majlis ilmu, hati kamu akan jadi tenang. Duduklah majlis ilmu, hati jadi tenang. Tuan-tuan, tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tenang tak ni? Tenang tak? Tenang tak? Umur tak anggur tau. Tenang tak? Oh, tenang lah baru pukul 8 suku. Cuba pukul 9 suku tak lagi. Aduh, oh, bila lah nak berhenti. Aduh, silap pula aku main hari ni. Panjang pula. Tak saya mana? Tak boleh nak tenang pasal apa? Tak tahu. Orang lain duduk majlis ilmu, tenang. Tenang. Nyaman, berasa lapang duduk dalam majlis ilmu. Patutnya tu majlis ilmu tempat kita duduk, malaikat berselera kat dalam ni. Tuan-tuan, bila perang Badar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam perang Badar Allah bagi tenang dekat orang-orang yang duduk dalam perang Badar. Macam mana Allah melimpahkan ketenangan kepada tentera Badar yang 300 yang tak berhadapan dengan 1000 orang tu? Macam mana cara dia? Allah turunkan para malaikat duduk bersama-sama dengan tentera-tentera Badar. Salih Allah Sayyid Muhammad. Maka dengan adanya para malaikat, mereka jadi tenang. Sebelah sana, malaikat tak duduk dengan mereka. Syaitan duduk dengan mereka. Bila syaitan duduk dengan mereka, jadi apa? Jadi gelisah, jadi nak marah. Akhirnya lost strategi, akhirnya ikut sempat. Salih Allah Sayyid kelang kabut. Jadi bila malaikat duduk dengan kita, patutnya jadi macam mana? Tenang. Ni yang duduk dalam majlis ilmu ni, Nabi sebut malaikat duduk celah-celah kita ni. Malaikat membangga-banggakan nama kita ni. Sehari habis majlis ni, malaikat naik, bawa naik atas. Tu catat nama. Bangga, sebut nama-nama kita di depan Allah. Tuan-tuan tak payah tulis kat situ pun tak apa. Tapi kena tulis lah. Dia tulis ni pasal COVID-19 tu. Ha, saya cakap. Nah. Tapi kalau tak tulis pun, malaikat tulis tu. Tulis nama betul-betul sikit apa tu. Tulis Batman, Ultraman, macam dia tulis. Alhamdulillah, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, yang ketiga, kata Allah Mas'ud, kalau hati gelisah ni, hati gersang ni, hati rasa serabut ni, apa yang nak? Ambil waktu untuk bersendirian dengan Allah. Ambil cuti. Cuti untuk spend masa dengan Allah. Bangkit pukul 3 pagi, 4 pagi sembang dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku ni ya Allah macam ni lah, ya Allah. Dosa banyak lah, nak buat macam mana ni ya Allah. Ni anak-anak aku ni panggil macam-macam lah. Hidup aku sempit lah. Mengadu-mengadu, sembang-sembang Allah. Ambil masa, spend masa dengan Allah. Hati kamu akan jadi tenang. Tapi ditambah lagi kata apa? Kalau pi duduk dalam tempat Quran pun hati tak tenang. Kalau pi duduk dalam majlis ilmu pun hati tak tenang. Kalau duduk spend masa dengan Allah pun hati tak tenang, doalah pada Allah agar Allah gantikan hati yang baru sebab hati tu dah rosak. Ha ni, salah siamat. Ha, jadi yang ketiga apa ni? Maksiat akan menjauhkan kita dengan Allah yang menyebabkan hati kita jadi gersang. Yang keempat. Maksiat akan menyebabkan, salih Allah siamat. Maksiat akan menjauhkan si pelakunya dengan orang-orang yang baik.
orang baik akan makin jauh dengan orang yang buat maksiat. Salatlah Sayyidina Muhammad. Makin berat tekanannya, tekanan dosanya, makin jauhlah jarak dia daripada orang-orang baik. Sehingga semua kelebihan-kelebihan yang kita boleh tumpang daripada orang baik itu akan terhalang. Kesunyian, kegersangan makin kuat sehingga akan terkesan kepada hubungannya dengan keluarga, anak-anak, bahkan hati nurani dia sendiri. Seorang salah berkata, sesungguhnya seandainya aku bermaksiat kepada Allah, maka aku akan melihat pengaruhnya kepada perilaku binatangku dan isteriku. Dia buat dosa, kesan dia tengok kat mana? Dekat binatang tunggangan dia pun ada kesan. Tuan-tuan, yang ni kita boleh check. Tuan-tuan biasa buat kenuri. Saya tak selesa sangat pakai ni, dia sakit telinga kan. Disebabkan pakai ni berhenti awal saja. Kalau tak pakai ni boleh berhenti 12 setengah ni. Saya ni jenis muka kembang kan. Bukan sebab gemuk. Kita buat muka, bila muka jenis muka kembang, kalau pakai ni, saya pergi balik ni, ni berbekas kat sini ni. Sakit. Sakit telinga. Lepas tu saya kalau saya main meku dah, saya tengok yang ni ada atas meja, kata Allah, tak syok. Tak selesa, tak selesa. Jadi mungkin kalau kita pergi jadi imam sembahyang 5 minit ni, okey lah, selesa. Tapi kalau ceramah pakai yang ni sejam tu, dia gelisah. Tuan-tuan akan tengok saya duduk pegang yang ni. Lama duduk kuliah, saya duduk pegang yang ni, duduk betul, sakit pun sakit. Baik, tuan-tuan, apa sahaja alasan Muhammad. Tuan-tuan, yang ni kita boleh perasan. Orang baik ni bila duduk dekat kita, dia akan bagi pengaruh. Kalau tuan-tuan ada kata Nabi SAW, kata Imam Ghazali, man jalasa ma'al ulama, siapa yang suka duduk dengan alim ulama, zadahullah al-ilm, maka Allah akan menambahkan untuknya ilmu. Duduk dekat dengan alim ulama, barakah alim ulama tu akan melimpah kat dia. Berkat alim ulama tu melimpah mai kat dia. Berkah ni apa? Ziyadatul khair, bercambah kebaikan. Cambah kebaikan. Salat Al-Zaman. Ulama hidup bukan macam kita tuan-tuan. Bangun-bangun pagi sebelum subuh dia qiyamul lail. Satgi lepas subuh pula bagi tazkirah kuliah, malaikat berimpun pula kat dia. Satgi duha pula kuliah lagi, malaikat berimpun pula kat dia. Hidup dia ni kalau malaikat ni duduk berimpunnya. Barakah hidup dia, siapa piduk dengan dia, tumpang barakah lah. Dia dapat barakah. Ni kelebihan kita duduk dengan alim ulama. Anak saya semua. Lagi kedua, apa kelebihan kita duduk dengan alim ulama? Kita terhalang. Kita akan mendapat penambahan ilmu. Duduk dengan dia mesti ada tumpang ilmu. Saya cakap lagi dapat ilmu, tambah ilmu. Lagi dapat ilmu, dapat ilmu. Yang ketiga, kelebihan kita duduk dekat dengan alim ulama atau apa? Kita mudah untuk buat baik. Ni. Duduk dengan dia tengok pun. Teringat nak sembahyang duha. Saya teringat nak sembahyang ni. Saya dapat. Ikut. Ustaz lebih mana ni? Oh, ada kuliah. Ha, jom ikut sekali. Ha, dapat pergi kuliah dengan dia. Dapat kelebihan-kelebihan. Banyak benda kelebihan kita dapat bila kita duduk dengan alim ulama, dengan orang baik-baik. Saya sembahyang. Yang berikutnya, kita terhalang daripada melakukan kemaksiatan. Kita nak buat maksiat, kita malu kat dia. Ha ni, kita nak buat maksiat, kita malu kat dia. Automatik kita akan banyak. Itu sikit tu. Banyak lagi ulama sebut. Ni berjalan, kita nak pi dekat dia itu pun Allah dah ampunkan dosa, Allah angkat darjat. Mudah kata, takkan ada keburukan bila kita duduk berdamping dengan alim ulama. Ha ni, itu alim ulama. Orang soleh pun ada kebaikan. Kawan-kawan kita orang baik-baik. Sallallahu alaihi wasallam. Apabila kata ulama, kata Imam Ghazali, man jalasa ma'as salihin, siapa yang suka duduk dengan orang-orang soleh, maka Allah akan menambahkan keinginan untuk dia melakukan kebaikan dan menghalang dia daripada melakukan kemaksiatan. Kita duduk ni yang boleh main, ni yang boleh main kuliah malam ni. Kadang-kadang bukan nak main sangat. Tahu dah kata ada kuliah malam ni. Tahu dah kata ada kuliah malam ni. Daripada pagi tadi duduk zikir tau. Nak pi tak pi. Zikir tau. Tahu-tahu ada kawan seorang telefon. Eh, malam ni dah kuliah. Jom kita pi. Jom. Keh dia ajak tu yang main. Faham ni?
Kadang-kadang duduklah grup WhatsApp. Jomlah kita pergi kuliah mana ni, Salih Sahamat. Okay, duduk dengan grup WhatsApp geng baik-baik tu dapat main kuliah mana ni. Sebab tu, kalau kita duduk dekat orang baik-baik, mesti kita akan jadi baik. Faham tak ni? Tapi dosa kita ni yang menyebabkan kita makin jauh pada orang baik. Dosa kita ni menyebabkan alim ulama jauh pada kita. Bukan kita, kita nak pergi kat dia, tapi dosa kita menghalang kita daripada kita pergi kat dia. Tuan pernah tak kadang-kadang salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aduh, sat dah kit lingo. Baik, kau dia macam mana kau sat? Tak apa, tak apa, tak apa. Nak berhenti dah pun, okay. Macam mana nak buat lah. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Tak apa, lain kali, lain kali nanti ustaz-ustaz lain main ceramah, tuan-tuan bagi snack mic tu. Dia selesa sikit. Kan, dia selesa sikit. Dia tekan ni sikit. Salih Allah sempat. Tak apa, saya suruh saya tolong picit. Tolong picit lah. Nak cari pasal lah. Baik, Allah sempat. Tuan-tuan, Salih Allah sempat. Kita kadang-kadang, kita buat kenuri. Kita buat kenuri. Tu kita panggil lah tok-tok guru kita main. Ustaz, Ustaz main lah ni, saya buat kenuri kat rumah saya ni, ni anak saya kahwin ke apa semua. Kita pun panggil lah tok guru kita main. Salih Allah sempat. Tahu dia kata apa? Minta maaf lah, saya ni ada program tempat lain, tak boleh nak main. Lepas tu panggil tok guru ni pula, saya simak. Orang minta maaf lah, saya tak boleh main. Eh, boleh tak kalau Allah nak bagi mereka lapang semua main untuk main baca cerita? Boleh tak? Boleh. Tapi pasal apa? Takut Allah tak mau berkat mereka tu main kat kita. Waktu ni muhasabah dia. Hari ni Tuan Guru Haji Ahmad Rafa'i daripada Kedah meninggal, tuan-tuan. Subhanallah, tuan-tuan tengok ribu manusia mai. Ribu manusia mai. Kawan saya almarhum, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ustaz Murtada Yusuf. Anak muda lagi, meninggal umur 30-an, 30 tahun. Kena accident hari tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dah setahun lebih dah, dekat 2 tahun dah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah. Tuan-tuan tahu dia meninggal. Hari dia meninggal tu subhanallah, Ustaz Muhammad. Hari dia nak disembahyangkan jenazah dia tu, takdirnya subhanallah, yang mai untuk jadi imam untuk sembahyang jenazah dia tu, ulama daripada Qatar tu. Ulama Syria yang duduk di Qatar, yang pemegang sanad Al-Quran tertinggi di dunia, jadi imam sembahyang jenazah dia. Takdirnya sallallahu alaihi wasallam, dia tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam ada program dekat dengan masjid tu. Dan pada waktu nak semayang jenazah tu, dia waktu tu dia lapang. Panggil dia main untuk main jenazah. Ribu orang main. Tuan-tuan, Allah lapangkan pada hari tersebut. Ramai manusia nak tunjuk, kata apa? Nak tunjuk ni, aku muliakan dia. Kita ni, waktu hidup lagi, ulama tak mau main dekat kita. Waktu kita duduk hidup lagi ni, panggil tok guru ni, tok guru ni tak lapang. Panggil ustaz ni tak lapang. Panggil orang ni tak lapang. Yang main majlis kita siapa? Geng-geng kita yang merapu dalam grup WhatsApp. Geng-geng yang merapu grup WhatsApp tu ada. Semua geng-geng tu ada. Main tuan-tuan. Main Ustaz, siapa tolong baca ni apa semua ni? Aku pun tak boleh ni. Main Ustaz tolong ni. Buat. Jadi subhanallah. Saya waktu ni tuan-tuan boleh muhasabah tengok. Apa agaknya aku buat ni sampai Allah jauhkan aku daripada orang baik-baik. Faham tak ni? Tuan-tuan tahu tak? Bila kita buat salah, kita buat dosa, salih ala Sayyidina Muhammad, dia ada tanda Allah ampunkan dosa kita ni. Ada tanda Allah ampunkan dosa kita ni, salih ala Sayyidina Muhammad. Apakah tanda Allah ampunkan dosa-dosa kita ni, tuan-tuan? Allahumma salih ala Sayyidina Muhammad. Mari kita tengok apa kata ulama, salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salih ala Sayyidina Muhammad. Seorang ahli hikmah, bukan dia. Abu Lais Al-Samarqandi. Abu Lais Al-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, dia menyatakan apa, empat tanda taubat seseorang itu diterima. Yang pertama, salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia dapat mengawal lidahnya daripada
mengucapkan perkara-perkara yang tidak jadi manfaat, apatah lagi mengumpat ribah dan sebagainya. Sama, lidah dia jadi bercakap baik-baik. Yang kedua, hilang rasa hasad dengki kat orang. Iri hati, dengki, benci, hilang. Yang ketiga, yang ni salih ala saya Muhammad, apa dia? Dia dijauhkan daripada orang-orang yang tak baik. Maksudnya, bila kita istighfar, kita minta ampun, nak tahu tanda tanda bahawa taubat kita terima, yang main dekat kita ni orang baik-baik. Dulu kawan geng-geng semua tuan-tuan, orang Penang kata gopelah jingga punya orang. Tuan-tuan, serabut geng-geng, mau cakap merapu, pumpang-pumpang, tak ada manfaat yang cakap. Tapi bila tiba-tiba grup yang duk kawan dengan dia semua geng baik-baik, orang masjid, AJK masjid, orang duk pergi kuliah, orang dengan apa, grup WhatsApp kita tu berubah. Tu tanda Allah terima taubat kita. Tapi kalau masih duduk dalam grup tu, tu takut taubat kita masih belum Allah terima. Hai, merapunya lebih banyak daripada kebaikan. Tuan tengoklah sendiri dengan siapa kita berkawan. Tuan tengok sendiri grup WhatsApp kita ni, yang mana yang ramai? Merapu ramai, sembang bukan-bukan, cakap bukan-bukan, mengumpat sana fitnah sini ikut sempat. Ha, saya ataupun dalam grup tu yang tiap-tiap hari duk peringat tentang tazkirah, kuliah, solat jemaah, kebaikan-kebaikan. Ha, itu menunjukkan bahawa taubat kita Allah terima. Tuan-tuan nilai sendiri ya. Sekali tuan-tuan scroll tengok grup WhatsApp kita yang 283 grup WhatsApp duk dalam punya banyak. Dia tengok tu. Ni geng apa? Ni geng sekolah. Geng sekolah tu duk sembang apa dalam tu? Mampu. Main kedua, geng taman. Geng taman apa ni? Sembang mampu lagi. Salih jemaah. Main yang ketiga, geng apa? Geng tempat kerja. Mampu lagi. Yang keempat, geng apa pula ni? Salih jemaah. Geng The Bawang Rangers. Geng bawang. Mampu lagi kat sana. Daripada 10, satu geng masjid. Itu pun dalam tu silent reader. Bunyi tu aku tak cakap. Tengok aja. Kadang-kadang sampai 84 mesej tak baca. Grup tu bukan dia duduk tengok pun. Faham ya? Maksud dia apa? Kita masih di apa? Dikerumuni ke? Ha? Masih duduk di kalangan kita ni orang yang tak baik berbanding dengan orang baik. Takut itu tanda yang taubat kita masih belum Allah terima. Sebab automatically kalau Allah taubat kita terima, yang duduk di kalangan kita ialah orang baik-baik. Dan yang keempat, kata Imam Abu Layth As-Samarqandi, dia sebut apa? Tanda bahawa taubat itu Allah terima, dia selalu beristighfar dan menyesali dosa-dosanya. Pasal apa? Pasal apa dia beristighfar? Sebab lagi dia bertaubat, makin bersih hati dia, makin dia berasa dia banyak dosa. Ha, bila dosa dia banyak, dia tenggelam dalam dosa, dia tak berasa berdosa. Tu yang menyebabkan dia tak rajin istighfar. Ha, faham tuan-tuan? Jadi dalam surat Ismat tuan-tuan, maksiat akan menjauhkan pelakunya daripada orang baik-baik. Yang kelima, maksiat akan menyulitkan urusan. Dosa dia makin menyebabkan urusan jadi susah. Nak buat apa pun jadi susah. Jadi susah, sulit. Pasal apa? Sebab dia berlawanan dengan takwa. Takwa, lagi dia dekat dengan Allah, dia taat semua perintah Allah, dia jauh semua larangan Allah, urusan dia mudah aja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu haitsu la yahtasib. Surah ayat apa tu? Surah ayat apa? 1000 dinar. Banyak duit tu. 1000 dinar. Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan melepaskan daripada kesempitan. Dan Allah akan memberikan jalan apa ni, rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Maksudnya kalau dia duduk dan takwa, Allah mudah aja urusannya, mudah aja Allah bagi mudah. Nak buat apa mudah, 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 mudah. Tapi kalau dia duduk dalam maksiat, semua benda jadi susah. Nak buat kau ni susah, buat kau ni susah. Terus saya tengok dah kadang-kadang orang-orang soleh. Saya lihat macam mana.
kita payahlah nak buat, kami duk buat macam-macam, duk dia tak lepas-lepas, dia mat sekali je, mudah tuan. Mudah tuan. Pasal apa mudah? Allah pemudah kat dia. Pasal apa Allah mudah dia? Sebab dia soleh, dia dekat dengan Allah. Allah mudah. Kita semua payah. Oh, payah ni payah, pidil tu payah ni payah. Pasal apa payah ni? Dua benda je payah ni tuan-tuan. Kita buat benda ni jadi payah ni dua sebabnya. Yang pertama, sebab benda tu tak baik kita. Nah, benda kita buat tu bukan sebab kita tak baik, benda yang kita nak buat tu tak baik. Kalau kita dapat benda tu rosak kita, maka Allah bagi payah tu bukan sebab Allah benci, tapi sebab benda tu Allah tahu benda ni akan tak baik kita, maka Allah bagi payah. Yang kedua, payah pasal apa? Pasal banyak dosa. Benda tu baik, tapi dosa kita menyebabkan benda jadi payah. Yang berikutnya, yang keenam, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad, maksiat akan menyulitkan, bukan, maksiat akan menggelapkan hati, hati jadi gelap. Ketaatan adalah cahaya, sedangkan maksiat adalah gelap. Itu Allah sebut dalam Quran banyak kali, minad dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya yang terang. Salih Allah Simat. Cahaya ni apa? Tunjuk. Cahaya ni, tuan-tuan biasa naik motor malam-malam, nak pi masjid, nak pi mana-mana, tiba-tiba lampu motor padam, dengan jalan lampu tak ada. Faham Salih Simat? Lampu jalan tak ada, lampu motor pula terpadam. Jadi macam mana? Silap-silap berjatuh lamparik tu. Betul kan? Habis tu kalau ada lampu satu tu, oh terang jalan elok je sampai. Itulah cahaya Salih Allah Muhammad. Faham ni? Faham Salih Muhammad? Dalam kehidupan kita, kita punya banyak option, pilihan. Tadi nak main kuliah tadi ni, nak pakai baju apa? Baju warna apa? Baju warna ni warna apa baju ni? Saya tak tahu lah, kelabu ke apa. Pilih, isteri pilih ni nak pakai baju apa, nak pakai baju apa ni. Nak pakai baju ni, pakai baju ni, baju ni. Option. Nak main ni naik apa ni? Oh, naik motor ke, naik kereta, option. Di antara option pilihan paling besar yang kita buat dalam kehidupan kita, tahu apa dia? Memilih suami dulu ni. Pilih isteri dulu ni. Faham ni? Tu antara pilihan yang kita buat yang paling besar lagi, yang beri impact pada kita ni. 40 tahun kita hidup, tu kesan daripada pilihan kita waktu nak berkahwin dulu. Tuan-tuan, ada orang yang dia memilih bukan atas nafsu dan keinginan dia, tetapi dia memilih dengan bimbingan Allah dia. Dan dia buat keputusan tu atas bimbingan Allah. Allah yang dorong dia untuk pilih yang tu sebab Allah sayang kat dia. Ni orang yang mendapat cahaya petunjuk dia punya. Itu tuan-tuan, satu benda yang kita selalu tinggal tau, yang kita tak ambil berat. Ada satu benda yang kita tak ambil berat. Tahu apa benda? Istikharah. Nabi SAW ajak dekat kita nak buat pilihan apa pun, istikharah. Istikharah. Kita cenderung hati. Hati saya cenderung kot ni. Sebab ni. Dah, Nabi ajak apa? Istikharah. Ada orang tak berani buat istikharah, dia takut keputusan istikharah tu tak sesuai dengan apa yang dia nak. Kau buat istikharah lagi? Tulah Ustaz. Buat dah lagi? Tulah Ustaz. Pasal apa? Tulah. Tak, saya takut Ustaz. Kalau saya buat-buat lagi ni, dia tak sesuai dengan apa kita nak. Buat istikharah ni tuan-tuan, jangan buat keputusan dulu. Hati dah cenderung sangat dah, berkenan sangat lah. Lepas tu baru buat istikharah, confirm jumpa kawan tu. Sebab apa? Hati cenderung waktu tu dah. Waktu buat istikharah biar lapang hati ni. Bukan cerita istikharah tu nak kahwin saja tuan-tuan. Istikharah dalam apa saja benda sekalipun, bila ada bertembung di antara pilihan, istikharah. Pilih. Biar siapa tolong pilih kita? Allah tu pilih. Waktu dapat keputusan istikharah tu, pegang lelah. Ni panduan Allah bagi kita ni. Faham ni Azamat? Tapi ada orang yang dalam hidup dia, apa saja keputusan dia buat, Allah yang tolong pilih dia. Siapa orang ni?
orang yang Allah sayang, berdalilkan kepada satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW cerita, Allahumma sallallahu yang Allah menyebutkan bahawa barang siapa yang melaksanakan, bersungguh melakukan ibadat sunat sehingga aku pun mencintai dia, maka akulah yang akan menjadi matanya yang dengan mata itu dia melihat. Akulah yang akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Akulah yang menjadi tangannya yang dengan tangan itu dia memegang. Akulah yang menjadi kaki yang dengan kaki itu dia berjalan. Setiap daripada permintaannya aku akan tunaikan, dan apabila dia meminta pertolongan aku akan berikan kepada dia pertolongan. Ni orang yang Allah kasih, Allah sayang. Maksud dia, dia nak tengok apa, Allah yang buat keputusan apa yang terbaik untuk dia tengok. Hebat orang ni. Dia nak dengar apa, Allah yang pilih yang mana yang sesuai untuk dia dengar. Dia nak pegang apa, Allah yang gait tangannya untuk pegang. Subhanallah, orang ni hidup dalam bimbingan Allah. Faham ni? Lawan dia siapa? Orang yang buat dosa, Allah tak bimbing dia. Allah tak bimbing dia. Dia buat keputusan ikut hawa nafsu dia. Salih Allah Sayyid Muhammad. Maka tuan-tuan, Salih Allah Sayyid Muhammad, hatinya jadi gelap. Ibnu Abbas berkata, Salih Allah Sayyid Muhammad, sesungguhnya perbuatan baik itu akan mendatangkan cerah pada wajah dan cahaya pada hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan mendatangkan cerah pada wajah. Dia panggil apa? Nur. Nur pada wajah. Nur pada wajahmu. Macam tajuk lagu pula. Kan? Nur. Nur pada wajah ni tuan-tuan, bukan cerah. Amboi, putihnya makhluk ni. Pakai ku putih. Dululah dah tak ada lah. Pakai produk apa putih yang muka tu. Ataupun bukan nur ni kalau tutup lampu cerah suluh, tutup selai. Dah di nur Allah bagi. Tengok muka dia tu, berseri je. Allah bagi dah. Waktu hidup dia nampak dah. Nanti kadang-kadang boleh tengok orang ni. Nampak berseri wajah dia ni, Allah. Ha, dia tengok, tuan-tuan tengok muka alim ulama, muka tuan-tuan alim ulama, tutup guru, muka seri je Allah bagi. Tak payah pakai produk apa, muka Allah bagi seri je. Seri je wajah. Faham tak? Nur, dia panggil nur Allah bagi. Dia main mana? Baik, perbuatan baik. Yang kedua, cahaya pada hati. Cahaya pada hati ni, dia panggil Ustaz Al-Syamad, dia ada pandangan mata, dia ada pandangan hati. Hati dia cerah. Salih Azim Muhammad. Yang ketiga dia main apa ni? Dia main kekuatan badan. Tubuh jadi kuat. Salih Azim Muhammad. Buat maksiat, tubuh jadi lemah. Buat baik, tubuh jadi segar. Sihat. Tu yang berlaku kepada seorang nama Allahumma Salih Azim Muhammad, Imam Salih Azim Muhammad Abu Suja' Al-Asfahani. Tua dah 100 tahun lebih dah usia dia. Salih Azim Muhammad. Tapi sihat. Mata cerah, telinga dengar elok, tubuh badan sihat. 100 tahun lebih. Duk khidmat kat Masjid Nabawi. Dulu waktu dia tua, waktu dia muda, jadi menteri, jadi wazir, jadi mufti, jadi ulama hebat. Orang tanya dia, Syekh, apakah amalan, tips, petua apa yang sampai tua-tua ni badan sihat cegah elok lagi ni? Dia kata, aku jaga anggotaku pada usia mudaku, maka Allah menjaga anggotaku pada usia tuaku. Ha. Dia jaga maksiat melemahkan badan. Sihat badan, Allah. Pasal-pasal sihat ni, jaga tubuh badan daripada dosa. Lagi, dia dapat apa? Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kecintaan. Buat baik ni, dia mudah dicintai oleh orang, suka kat dia. Betul lah tuan-tuan, logik lah. Tuan-tuan buat baik orang suka lah. Orang baik orang suka lah. Suka lah. Susah orang tolong, waktu sakit orang ziarah, orang doa dia. Cuba-cuba orang jenis panggil buruk ni. Meluat kan dia. Tengok ni. So, dia cepat. Siapa sakit tu? Oh tu dia tu sakit. Padam muka dah, biar dia. Mati cepat sikit, senang sikit. Aman dunia bukan doa dia mati. Dia mati bukan buat kenuri. Kenuri apa? Kenuri kesyukuran. Bukan kenuri talil. Ha. Sebaliknya perbuatan buruk itu mengundang ketidakceriaan pada raut muka. Orang maksudnya muka dia hilang seri.
Kemudian selain Allah Syekh Muhammad, Allahumma salli Syekh Muhammad, kegelapan dalam kubur dan gelap hati, kelemahan pada badan, susutnya rezeki dan kebencian makhluk. Oh tuan-tuan, jadi semua tuan, saya rasa cukup dekat tu lah. Cukup lah, tu pun banyak lah tu. Nah, cukup lah tu, salih semak tuan-tuan. Nah, sejam lebih dah ceramah di sini ni. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, jaga, jaga kita ni daripada melakukan dosa dan maksiat ni. Kalau kita baca tadi ni baru 6 tu, ada lagi tuan-tuan, dia ada 11 semua. Tu pun rasa banyak sangat lah. Nah, kesan-kesan daripada kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Lepas tu, cubalah sedaya upaya kita ni daripada kita jangan melakukan kemaksiatan. Buat baik ya, buat baik. Belajar untuk jadi orang baik. Tak rugi sikit pun jadi orang baik. Tuan-tuan, salih Azim Muhammad. Peringkat mula, jaga yang wajib. Jaga wajib. Yang wajib ni jaga elok. Yang kedua, tinggal benda haram. Benda haram semua. Kalau sebut haram, tinggal. Yang besar ke, yang kecil ke, tinggal. Kemudian belajar pula meninggalkan yang syubhah. Nah, saya belajar tinggal syubhah. Peringkat mula, ulang balik, peringkat mula jaga yang wajib. Bukan buat yang wajib, jaga, jaga. Ada beza di antara jaga dengan buat. Semayang zuhur pukul 4 petang pun buat, buat semayang zuhur. Dah jaga ni mayang awal waktu, dia panggil jaga. Yang kedua, tinggal yang haram. Tinggal haram. Yang ketiga, belajar buat yang sunat. Perbanyakkan sunat. Yang keempat, tinggal yang syubhah. Ha ni peringkat mula dulu. Ha saya macam peringkat mula. Solat saya belajar buat ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk daripada kelompok orang-orang yang Allah redha, Allah pandang, Allah sayang. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak pada pihak surau yang sudi untuk jemput saya pada malam ni. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya kepada kita ni insya-Allah. Salat Syamat dan tuan-tuan, kita sama-sama berdoalah agar Allah angkat wabak ni daripada kita dan Allah jauhkan kita ni daripada wabak penyakit ni. Nah, Salat Syamat yang kita tak tahu dia boleh kena pada kita dalam keadaan kita sedar dan kita tak sedar insya-Allah. Dan kita pada malam juga kita nak doakan kesembuhan yang sebaiknya kepada dua sahabat, Muhammad Zikri bin Zulkifli dan Muhammad Ashraf Naim bin Zulkifli. Sakit ke apa? Sakit siapa? Ha? Sakit? Apa dia? Tak dengar? Dalam badan? Oh, insyaAllah. Muda-muda lagi ni. Nama macam muda-muda. Ya? Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wala adama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabarka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, jadi sebelum tutup majlis saya nak minta sikit masa, nak minta tolong tuan-tuan. Saya ni buat madrasah dekat Kedah, Bandar Baru Kedah, dan saya madrasah saya tu ada tahfiz, ada warga emas, ada pelajar pra tahfiz sebagainya, ramai dekat dalam tu. Semenjak 2011 lagi saya buka madrasah ni dan saya tak kenakan yuran, tak ada yuran dekat madrasah saya ni. Jadi kalau orang tanya dekat mana pendapatan saya, saya tak hajat untuk tuan-tuan bagi wakaf, bukan sumbangan ke apa, tak, saya tak mau. Cuma saya nak minta tolong, kami buat jualan produk, produk susu kambing. Susu kambing ni saya buat bentuk tepung. Tuan-tuan, dalam susu kambing tu saya masukkan beras perang. Beras perang sebenarnya saya buat susu kambing tu untuk keperluan saya. Saya banyak travel kadang tak sempat makan. Jadi saya buat susu kambing, saya masukkan beras perang untuk bagi kenyang perut. Kemudian saya masukkan kurma untuk ganti gula. Sebab saya tak mahu letak gula kat dalam tu, saya nak manis. Dan kurma ni dia bagi tenaga segera. Jadi kurma saya masukkan dalam tu. Dan saya masukkan ginkgo biloba. Dia paket macam tu. Tuan-tuan bancuh dalam cawan. Jangan bancuh dalam gelas, bancuh dalam cawan. Cawan tu dia punya saiz je. Sedap sikit. Bancuh dalam gelas, dia dah hilang rasa dia. Dia dah tawar.
di baca lancawan, tuan-tuan jadikan amalan pada setiap hari. Orang yang tak biasa minum susu kambing, insyaAllah boleh minum yang ni sebab dia tak ada bau hamis kambing. Dia bau beras tu lebih daripada bau susu apa ni, hamis kambing tu. Dan anak kita seawal 2 tahun boleh minum sampailah warga emas, insyaAllah baik, baik untuk kesihatan dan sebagainya. Tuan-tuan jadikan amalan pada setiap hari. Yang mail dekat kita ni adalah ejen yang berdekatan dengan sini. Kalau tuan-tuan habis tu, tuan-tuan boleh order kat dia, tuan-tuan boleh minta, nanti dia akan hantar pada tuan-tuan insyaAllah. Saya harap tuan-tuan dapat bantu saya sikit ya, untuk bahagian yang tu yang kita sedang buat dengan harga promosi insyaAllah. So, terima kasih lagi daripada pihak surau. So, kita jumpa lagi di lain masa ketika insyaAllah. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.